الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون صدق المعنى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف جماعه yang ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita mendengar kata ummah wahidah, persatuan umat, malah ada ormas persatuan Islam, malah ada mahasiswa persatuan mahasiswa. Kalimat itu ummah wahidah berkaitan dengan umat yang satu, karena memang dia sudah satu kata, satu bahasa, satu niat dalam rangka melaksanakan ajaran Allah ini. Tapi tentu saja ummah wahidah bukan hanya dalam konteks ibadah seperti kita gambarkan pada sholat Jumat dan sholat-sholat berjamaah. Tapi ummah wahidah bagaimana dalam konteks sosial, bahkan dalam konteks politik, itu perlu sekali. Dalam konteks sosial tentu saja kita sudah melaksanakan walaupun sedikit-sedikit dan mengucapkan salam saja pada teman kita, pada saudara kita, bahkan menyebut pada orang lain, hei saudaraku, walaupun beda agama, kita tidak mengatakan, tidak pernah mengatakan, hei kafir, gak pernah begitu pada orang yang beda agama itu. Kita sebut saudara saja, saudara sebangsa dan setanah air, kafir si kafir dalam konteks teologis. Tapi dalam konteks sosial, betul bahwa dia beda agama dengan kita. Terjemah kafir ada tetap kafir, tetap munafik, tetap fasik. Ada tiga kelompok manusia secara teologis dalam Al-Quran. Ada al-kafirun, bahkan suratnya ada. Ada al-munafikun, bahkan suratnya ada. Dan ada istilah lain yaitu fasikun, orang fasik. Tetapi tentu saja ada konteks teologis di situ yang tidak bisa diubah. Walaupun terjemahnya kafirun ya kafirun. Tapi Rasul juga mengingatkan kalau ketemu mereka jangan dimarahi, apalagi menyebut, wahai kafir, tidak boleh. Wahai saudara, saudara, saudara. Kita pun kan seperti itu dalam kehidupan keseharian kita secara sosial. Tapi terjemah kafir disebut non-muslim itu secara teologis itu salah. Tapi secara sosial harus dipraktikkan juga oleh kita. Apalagi Quran mengingatkan wajadilhum billati ahsan. Bermujadalah, berdiskusi dengan mereka itu dengan cara yang baik. Tidak menyebut kata-kata kasar apalagi berkaitan dengan teologinya. Jamaah rahimakumullah, ummah wahidah ini ternyata sekarang sudah berbeda. Kita sedang ada semacam tafarruq dalam kehidupan ini. Padahal dilarang tafarruq itu. Dalam Al-Quran sendiri, dalam surat Ali Imran ayat 105, Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Janganlah kalian sebagai orang-orang yang terpecah belah
wahtalaku dan terus berikhtilaf beda pendapat. Mimba di majalul baina sudah datang keterangan dari Allah Al-Qur'an dan penjelasannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Kalau tafarruq terus, siksa yang besar buat orang yang selalu tafarruq. Karena itu membangun ummah wahidah merupakan keniscayaan. Mungkin berbeda di situ, berbeda di sini, urusan ibadahnya, fikihnya berbeda-beda. Tapi dalam konteks umat wahidah, umat yang satu harus tetap berpelihara. Sengaja orang lain supaya kita terpecah belah. Harus ingat sejarah masa silam. Ketika khilafah Islamiyah sudah berdiri tegak pada saat itu, bagaimana umat yang di dalam supaya tafarruq? Paling tidak yang ada di Spanyol pada waktu itu umat Islam sudah 800 tahun ada di situ, yang lain nyebut 600 tahun, tapi sudah berdiri tegak khilafah Islamiyah pada saat itu. Lalu sengaja orang kafir dari sebelah utara yang namanya Raja Ferdinand Reset dan juga Ratu Isabella menghancurkan umat Islam di situ. Akhirnya walaupun sudah berdiri tegak umat Islam di sana, istananya masih bersisa sampai sekarang, masjidnya masih bersisa sampai sekarang, tapi umat Islam diusir dari sana. Kaum teroris semua pada saat itu, kalau masa sekarang zamannya. Sekarang terus menerus akan terjadi lagi. Umat Islam di Spanyol sudah tidak ada. Uyghur yang makin hancur dan makin lebur sekarang ini. Karena memang dihancurkan oleh Cina komunis yang ada di negara RRT itu. Yang Allah alami sebab akan datang ke Indonesia atau tidak. Tergantung pada kita, akan tetap bersatu atau mau dipecah belah. Ini penting. Jamaah rahimakumullah, perbedaan di antara kita secara fikih tidak boleh jadi perang. Perbedaan di antara kita secara siasa alias politik sebenarnya tidak boleh menjadi pertentangan, tapi sepertinya sengaja diadukan antar umat Islam itu. Ya, di sini politiknya ini, di sini politiknya ini, di sini politiknya itu. Ada apa ini? Umat Islam yang akan menjadi sasaran. Karena itu khususnya pada generasi milenial, generasi muda saat ini, tolong baca sejarah masa silam. Dihancurkannya umat Islam itu adalah dengan umat Islam lagi yang nanti begitu mudah mereka datang. Contohnya seperti Spanyol, contohnya seperti di Irak, contohnya yang di waktu itu ada yang disebut Ya'juj wa Ma'juj. Ada 9 Ya'juj wa Ma'juj sebenarnya saat itu antara lain, dan sekarang kita tidak tahu apakah termasuk naga 9 yang sedang ramai itu termasuk Ya'juj wa Ma'juj yang datang sini. Kemudian Filipina sudah jelas yang asalnya 100%, sekarang umat Islam tinggal 2,5% di Filipina itu. Indonesia sekarang umat Islam 87%. Kalau kita tidak membangun umat wahidah secara terus menerus, ini bisa terjadi hal-hal seperti terjadi di masa silam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. جماعة رحمكم الله. Sebagaimana disinggung sebenarnya dalam Al-Quran banyak berbicara ayat tentang ummah wahidah ini. Paling tidak yang saya tulis di sini ada 7 ayat, 7 surat berbicara ummah wahidah, saking pentingnya. Secara teologis kita untuk membangun ummah wahidah dari sudut singgung tentu saja kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita dalam ibadah ritual juga ummah wahidah
melaksanakan sholat berjamaah kita ini yang diharuskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada orang menyebutnya wajib sholat berjamaah itu di masjid kalau sudah dengar ada. Mengapa? Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia mengingatkan para sahabat, silakan anak di sini dulu, saya mau cari orang yang tidak sholat itu, akan saya bakar rumahnya. Nah, karena itu sebagian ulama mengatakan, ya itu mengatakan katanya wajib, tapi wajibnya tidak fardhu ain, tapi paling tidak itu sunnah muakkad. Kalau sunnah itu sangat dikuatkan. Kenapa? Dari masjid membangun rumah wahidah juga. Itu satu. Yang kedua, secara sosiologis sudah kita praktekkan di sini. Kalau melihat orang lain tidak melihat kesalahannya, tapi diucapkanlah ucapan yang baik. Kalau melihat orang lain tidak melihat dari aspek agamanya, tapi diucapkan juga dengan ucapan yang baik. Ini keunggulan daripada ajaran Islam itu, yang tidak pernah melakukan apa yang disebut intoleran. Tapi ternyata justru di Indonesia ini sedang diramaikan intoleran, tapi yang dikejar tentang intoleran adalah umat Islam. Padahal umat Islam sangat sulit sekali menghancurkan ibadah-ibadah yang lain. Anda harus tahu sekarang ini, ada teman pulang dari Uyghur beberapa bulan lalu, ada 250 masjid, sekarang tinggal satu masjid, yang lainnya itu dikunci atau diubah dari jadi perkantoran di sana. Itu Dewan HAM Internasional pun bagaimana diberhentikan pada berbagai macam surat, surat kabar, sekarang sedang ramai masalah Uyghur itu. Ada perang itu antara Amerika dan Cina, adu mulut di PBB tentang Uyghur. Walaupun ya Amerika sendiri belum tentu dia sama sekali taat terhadap Dewan HAM itu. Buktinya apa? Buktinya Palestina, ibu kotanya di Yerusalem, ternyata diduduki oleh orang-orang Yahudi Zionis itu yang disebut Israel tadi. Mana? Di Indonesia ada nggak umat lain dihancurkan? Nggak ada. Apalagi yang sekarang 60% apa namanya, mayoritas kita sampai umat Islam paling besar di dunia ada di sini, kita aman-aman saja sebenarnya. Tapi lihat peristiwa Uyghur saat ini, belum lagi peristiwa Rohingya yang sedang ramai dan belum dapat diselesaikan. Jamaah rahimakumullah, tapi kita ummah wahidah tetap ingin terpelihara. Yang menarik adalah ummah wahidah dalam aspek politis di Indonesia khususnya. Ketika Belanda meninggalkan Indonesia karena kita itu mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia ini, tapi mereka terus-menerus berusaha supaya bisa dipecah belah. Dengan cara apa? Membangun RIS, Republik Indonesia Serikat. Ada negara Jawa Barat nanti, ada negara Kalimantan, ada negara Sumatera, ada negara itu, negara ini. Sampai kurang lebih 9 negara Indonesia itu. Tapi politisi muslim saat itu, Bapak Dr. Muhammad Nasir Allahyarham, mohon maaf, beliau juga adalah yang ikut membangun UNISBA, diusulkanlah tahun 1950 pada konstituante di sana bahwa Indonesia mestinya menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Muhammad Nasir Allahyarham. Nah, sudah NKRI puluhan tahun, terus, tapi sekarang mulai ada lagi orang-orang yang NKRI ingin diawut-awut. Itu sebenarnya membangun rumah wahidah. Sudah ada kesepakatan di dalam piagam Jakarta pada saat itu. Walaupun umat Islam menginginkan dengan pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya, tapi gara-gara mereka menolak, hanya yang beberapa orang saja, cuma dua orang saja, akhirnya menyerah. Ulama di situ, para tokoh kebangsaan di situ, para tokoh NKRI di situ, ya akhirnya
hanya dengan menyebut ketuhanan yang Maha Esa saja yang tercantum dalam Pancasila, itu menggambarkan pada tauhid juga. Untuk apa? Supaya umat dan bangsa Indonesia tidak terpecah, tapi sudah bersatu seperti itu dalam NKRI-nya. Sekarang bagaimana supaya NKRI diawut-awut? Dan kalau Indonesia secara politis susah untuk dipecah belah, maka secara ekonomi, karena itu tentu saja ekonomi Indonesia yang sampai sekarang lebih banyak dikuasai oleh orang-orang lain daripada bangsa sendiri, itu menunjukkan bahwa sudah ada langkah-langkah tertentu supaya Indonesia suatu saat bila perlu bubarkan saja yang namanya NKRI. Siapa yang berjihad mempertahankan NKRI? Kita umat Islam. Karena Indonesia NKRI itu dibangun oleh umat Islam, masa dibiarkan? Itulah jihad secara politis, kita harus aktif. Dan jihad secara ekonomi, tidak boleh hidup berlebihan, apalagi berkemewahan, dan tidak boleh hidup berkemubadiran. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan konsep ummah wahidah ini kita bisa mempertahankan keumatan dan mempertahankan NKRI sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dijiwai dengan nilai-nilai yang Islami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak disengaja, tampak ataupun tidak tampak. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang tua kita semua yang ada ataupun telah tiada. Mudah-mudahan ada dalam mangfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memelihara Indonesia dengan NKRI ini dan harus diisi oleh kita agar ajaran Islam bisa diterapkan, baik itu secara sosiologis ataupun secara politis. Dan kita pun berdoa mudah-mudahan pendiri ummah wahidah, pendiri NKRI yang itu merupakan gambaran ummah wahidah di Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Hasyim, ditempatkan oleh Allah di alam barzahnya dan ditidurkan oleh Allah di sana, mendapat mangfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikut tokoh-tokoh Islam yang lain, mantan-mantan para rektor, para dekan yang sudah meninggalkan kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Assalamualaikum.